ada gempa di mana, guys? Kok mundur-mundur gini? Oh my god. Sebentar ya, teman-teman. Gimana di Sukabumi, aman-aman aja enggak? Iya, udah panjang rambutnya. Oke. Kan aku kan kemarin bilang aku tuh mau beliin dulu, guys. Dadah. Ada yang tahu? Tapi aku nggak ngerti sih cara bikinnya gimana. Pokoknya gini deh. Ini cara pasangnya gimana juga. Jadi aku tuh beli buat ini apa namanya? Sulam. Tapi aku nggak ngerti cara pasangnya gimana. Ini aku dapat. Aku harus apa? Nah, sebenarnya udah ada nih buat nyulamnya. Nih, udah ada patternnya. Nanti aku bakal jahit di atas sini. Nah, masalahnya masukinnya nggak ngerti nih, Bun. Oh, gini caranya. Begini ya. Terus nyangkut. Nggak ngerti. Gini. Terus belakangnya emang kayak gini. Terus ini buat apa? Ini buat apa? Ini buat apa? Ini buat apa? Oh, itu buat belakangnya. Oke, kalau enggak emang gitu, kalau gini doang ya udah. Kayak gini ya berarti. Gini aja nih belakangnya kosong. Oke deh, kalau gitu kita akan mencoba. Hah? Oh, ini dia. Aduh, panik ya, Bun. Jadi ini tuh buat apa namanya?
langkah-langkahnya, cara bikinnya. Jujur aku nggak ngerti sama sekali. Oh, kita yang penting kita pasang benangnya dulu nih. Terus aku tadi dapat ini guys, bentar ya. Oh iya, aku dapat ini. Aku dapat ini. Ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Di suaranya. Ini buat apa guys? Ada yang tahu nggak? Buat masukin. Oke, kalau gitu kita bakal lihat ini. Nih, nanti tuh kalau udah jadi bakal jadi kayak gini. Kelihatan nggak? Terus, menurut kalian aku harus yang mana dulu yang dikerjain? Yang kuning ini, hijau ini, hijau, atau bunga-bunga kecil? Menurut kalian yang mana? Yang mana dulu? Dari tengah, kuningnya dulu. Kita coba ya. Sebentar. Berarti yang kuningnya dulu ya, yang ini ya. Tuh aku takut. Aku takut. Mari kita coba thumbnail dulu dong, thumbnail. Before. Oke, udah. Jarumnya mana tadi? Ini dia. Jadi kita dapat 2 jarum. Gede ya jarumnya ya. Ini yang kuning kan? Yang kuning. Seru nih. Ah, ketus. Oke. Masukin jarum, masukin benangnya. Oke. Pokoknya ujungnya harus diituin ya. Harus di apa namanya, harus di ini. Mana lagi ujungnya? Oh my god, ujungnya mana? Ujungnya mana? Ujungnya, oh ini dia. Harus di gini. Bener gak? Tuh gini kan, harus diginiin tuh. Diikat. Oke, udah bisa. Kalau ikat doang mah gampang. Kita masukin ke jarumnya. Wah, susah ya ini. Oke. Kok gak masuk semua? Ing.
nggak masuk, susah. Pakai alat yang tadi. Mana ya alat tadi ini? Diapain? Kayak gimana? Dimasukin sini dulu. Bagaimana sih? Gak ngerti deh. Gini. Terus masukin sini. Oh my god. Gini. Nyangkut. Gimana? Gak bisa. Gak bisa. Udah itu gak, itu udah gak penting. Tadi aku hampir bisa. Susah, dibasahin dulu air ya. Udah dibasahin nih. Mana ya tadi? Mana? Kok tiba-tiba hilang? Oh, itu dia. Jatuh. Nih ya. Udah aku basahin. Yes! Bisa guys, bisa masuk. Oke. Terus abis itu diapain? Gak ngerti. Ini udah nih panjang. Panjang banget lagi. Gak ngerti, diikat. Yang ini yang diikat. Apa yang tadi? Apa yang satunya? Ah, gimana, gak bisa. Ini yang diikat. Ini yang diikat atau yang satunya yang diikat? Soalnya satunya udah aku ikat. Oke, yang ini. Ujung sama ujung dulu diikat. Emang iya. Gak ada di bukunya. Gimana dong? Panjang banget lagi. Oh my god. Ikutin aja kemana? Kenapa harus digunting dulu? Nyangkut lagi. Ya. Gimana dong guys, nyangkut guys? Ya belum mulai udah ini guys. Terus harus diapain? Ini aku potong dulu. Yaudah ya, bener ya. Kalau salah, lihat aja. Oh my god, nyangkut banget. Oh, ini emosi sih, untung aku lagi gak puasa ya. Gak bisa, tolongin, nyangkut. Oh.
Susah ya. Oke, kita sudah menemukan ujungnya. Tolongin. Nyangkutnya makin parah. Guys, ini aku potong dulu deh, udah deh. Coba dikit dulu deh. Nyangkut di sini. Nih aku potong ya. Nih. Segini. Ada yang ngetok-ngetok. Tunggu kita benerin yang ini karena dia kusut. Berisik banget. Iya. Udah nggak terlalu kusut nih. Bisa nih. Nah, ini udah bisa. Jadi biarin dulu deh ya. Sing. Nah, ini kan udah ada yang pendek nih. Kita masukin. Nah, terus di itu kan di. Diikat kan. Terus kalau udah masuknya tuh yang kemana, aku nggak ngerti. Oke. Yang ini. Dari sini apa dari sini? Dari sini. Atau dari sini? Ini A, ini B. Coba yang mana? Salah ngikat. Dua-duanya diikat. Oke, dua-duanya diikat. Susah. Udah diikat nih ya, dua-duanya udah diikat ya. Nih. Tuh. Terus diapain? Ah, udah lah ya.
Oh my god, keren banget sih. Oh my god, udah masuk. Gini. Salah masuk. Kok enggak bisa ketarik? Gini kah? Widih, keren banget dah. Oke. Sumpah seru banget sih ini. Cuman rada ribet karena benangnya nih enggak ngerti. Mana sih? Salah masukin. Dari pinggir. Salah ya. Ya udahlah ya. Kita lihat nanti pasti hasilnya. Gak tahu sih. Oke, harusnya dari pinggir. Oke, nanti yang nextnya, next kelopaknya dari pinggir deh. Oke, kan namanya juga belajar ya. Soalnya baru sekali. Keren banget. Udah segini. Oh, bisa robek ya. Kalau nariknya kencang-kencang. Salah tusuk masa. Oke, kesini. Udah, kalau udah diapain? Sebelahnya deh, sebelah nyebrang. Oke. Seru ya. Lihat udah jadi segini. Kalau udah digunting. Begitu. Tapi udah oke. Okay. Ah. Sakit. Kalau udah diapain? Tapi kok kayak nggak rapi gitu ya? Diapain? Dipotong terus diikat. Katanya susah kalau pendek-pendek, gimana dong?
Ini di lihat deh. Oke, satu kelopak udah kelar. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut masukin lagi. Paling nggak bisa masukin benangnya deh, susah banget. Ih. Susah, kasih air lagi deh tadi, kalau kasih air gampang. Oke, masuk. Ya keluar lagi. Oke, udah masuk. Terus diikat di dua sisi. Ngikat aja susah banget ya. Gak bisa aku pakai alat tadi, udahlah manual aja. Nah. Udah deh, tinggal kelopak selanjutnya. Dari pinggir ya, kita belajar dari kesalahan. Salah. Gimana sih? Salah lagi. Gimana dong? Gak bisa dibalikin. Aduh. Salah dong, gimana dong ini dong? Gimana? Bisa lagi salah, tolong. Bolongnya gede banget, lihat mana tadi bolongnya, tuh lihat. Enggak, harus dari sini. Dari mana ya tadi? Bingung. Masukin dari sini ya. Gimana sih tadi? Kok lupa tiba-tiba? Gimana? Kok lupa tiba-tiba caranya? Lupa tiba-tiba. Dari bawah ya? Dari bawah.
susah ya guys. Pengen beli lagi deh gambar-gambar lain. Lihai. Oke, lihat. Tapi kok berantakan ya? Tapi ya udahlah ya. Guys, aku bosan yang kuningnya. Boleh ganti yang lain enggak? Bosan, pengen apa ya? Yang hijau. Daunnya deh, daunnya. Hijau tua. Kita potong bagi dua. Jangan bagi empat. Udah jago ya. Guntingnya gede amat, lihat-lihat ya gimana dong.
Oke. Mari kita coba. Aku mau yang ini. Kejauhan. Buset, kaget. Kelihatan enggak? Mana sih? Ya, nyangkut yang mau yang kuning. Aku suka deh warna hijau ini. Salah dong. Aduh. Aneh banget anjing kita. Dikit lagi kelar. Pegel. Thank you.
Beda ya, lihat. Ini kan kesini, ini kok kayak rada miring gitu ya. Yaudah lah ya. Ngantuk ya jadinya, yang gimana dong guys? Oh, kok dilihat-lihat kayak kasar gitu ya maksudnya? Santai nih, santai. Aduh, pegel. Jujur ngantuk. Ya, udah kedikitan ini ya, gimana dong? Oke, kita gunting dulu. Karena udah nggak cukup benangnya. Gak bisa di itu, gak bisa di, ya udahlah ya, ya udahlah ya. Hah, sisa segini enggak deh. Ya aku udah jago masukin lah. Ya, jago kan? Hebat emang.
Yang ini belum selesai, nanti deh sisa sisa benangnya. Emang gitu kak, gimana sih nggak ngerti. Selamat berbuka puasa yang udah berbuka di wilayahnya. Buka pakai apa? Jangan lupa baca doa buka puasanya. Capek guys, pegel.
Udah habis guys sebenarnya. Cepet banget ya habisnya ya. Aneh banget lah Anindita. Belum dimasukin benangnya udah di... Emang nih. Udah keren kan? Thank you Kadi. Thank you Kaldebaran.
Thank you, Kak Delika. Rp2.900 orang lihat tadi merajut hari ini. Depok suka bumi gempa, stay safe. Yang lagi di wilayah sana. Semoga aman-aman aja. Bentar lagi buka puasa nih kalau yang di Jakarta. Selamat berbuka, udah beli takjil belum? Selamat berbuka puasa. Ada monyet lewat lagi. Lucu banget. Thank you Kaldebaran. Ada yang gak beli nasi padang? Enggak. Selamat berbuka puasa yang udah buka. Buka puasanya sama siapa? Tolong tim kolak pisang atau kolak ubi? Kolak ubi. Aku ditinggal buka puasa nih. Oke. Udah azan ya? Udah azan belum guys? Selamat berbuka puasa. Udah sejam, pantas pegel.
hajatan live nya tinggal berapa? Tinggal setengah jam. Tinggal berapa objek, masih banyak kebetulannya. Itu masih banyak banget. Lihat belakangnya berantakan banget. Ah, pegel. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa hari ini. Gimana puasanya, lancar enggak? Sebentar ya, sebentar. Udah buka puasa kan ya? Udah buka puasa belum? Aku gak puasa. Capek ya segini kan lihat belakangnya berantakan banget. Tapi kan yang dilihat depannya ya gak sih? Apa enggak? I'm so happy. I have new toy.
Aku nanti pengen bikin ya, nanti aja deh kasih taunya. Selamat berbuka puasa semuanya. Aku gak puasa jadinya. Udah Bin, ayo ngobrol. Kan dari tadi ngobrol. Abis ini ngapain? Abis ini aku mau latihan. Kok gak bikin konten TikTok? Konten TikTok apa? Nanti ya. Latihan SNM. Kalian kok di SNM sukanya lagu apa? Suka Okami ya? Kenapa tuh suka Okami? Karehano Station. Suara Siska kedengeran ya. Ranger Pink juga bagus. Iya dong, keren ya. Aku lihat ke depan dulu ya.
Tadi habis dari showroomnya Siska. Udah, capek guys. Buat hari ini segini dulu. Segini dulu menyulamnya. Karena capek. Pegel sih. I'm so proud. Guys, lihat ini kan lurus ya. Ini lurus. Ini lurus. Tapi ini miring, guys. Ya udah lah ya. Wow, nice pranking. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tunggu ya. Aku beli kit kayak gini tuh di e-commerce sih. Lucu banget, nanti aku tempel. Cari aja pasti ada. Thank you, Kaldebaran. Thank you, Kak Delika. Kak Arum. Hello. Kita masak mie. Aku takut deh ini nanti kelebihan gitu showroomnya waktunya. Nanti malam
Berarti nanti malam ya, di atas jam 12 aku bakal show. Iya sih paling, soalnya latihan pasti sampai malam sih hari ini. Jadi kayak besokannya gitu kan. Oke. Okay. Thank you Kak Faisal. Aku pengen bikin top 100 Anin. Top 100 SR Anin. Nanti aku bakal bikin gimana ya? Pengen bikin gimana ya? Thank you Kak Faisal. Tapi aku mau bikinnya kalau jadi aku bikin 3 kali. Aku bikin 3 kali. Tapi kalau yang peringkat satunya bisa masuk di 3-3-nya, nanti aku bakal bikin sulam. Aku bakal bikin namanya kayak gini di sininya. Congratulations Kak ini gitu. Atau nanti bisa juga aku beli, kan aku punya satu lagi. Nanti aku tulis namanya, kan ini kan sebenarnya bisa pakai spidol gitu kan. Nanti aku ikutin aja deh tulisannya. Oke enggak? Oke enggak? Atau 3 kali atau 2 kali ya? Enaknya gimana? Tiga kali. Oke. Pokoknya enggak deh, aku bikinnya top 1 2 3 deh. Kalau gitu, kalau buat 3 kali. Aku bakal tulis namanya di sini. Ding 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 ding. Betul. Oke. Deal ya. Jadi aku bakal bikin top showroom 3 kali. Nah, di 3 kali showroom ini yang bisa kayak sosenko aja gitu loh. Bukan. Pokoknya di tiga showroom, kalau yang peringkat 1 2 3-nya tetap sampai akhir, aku bakal tulis namanya di sini. Kapannya? Bingung sendiri. Kapan ya? Enaknya kapan? Kalian maunya kapan? Thank you Kak Delika. Oke, nggak bakal dadakan. Abis Lebaran fix. Oke. Lebaran kapan sih? Lebaran kapan? Ada tikus lewat. Ih, jangan di setelah tanggal 3 nih. Aku bakal bikin tanggal 1.
kalau nggak tanggal 30, 1-2 atau 1-2-3. Oke nggak? Atau 29-30. Ini bulan ini sampai 31 apa 20? 30 sih. Tiga puluh satu dua mau itu 31-2 oke ya sebenarnya selama periode event ini. Event image every competition. Jamnya jam berapa? Kalian maunya jam berapa? Malam aja. Malam aku udah pasti ada latihan, ada kegiatan. Menurut kalian gimana? Soalnya kalau aku Sabtu Minggu pasti ada show 1, show 2 kan. Malam aja. Sore. Kalau sore pasti ada kegiatan. Oke, nanti aku pikirin dulu ya jadwalnya ya. Aku lihat jadwal aku juga, oke? Atau dua kali deh, daripada nanti kalau aku kan takutnya jadwalnya nggak bisa. Oke. Nanti aku update di Twitter. Oke. Oke, enggak? Kamu kapan istirahatnya? Aku mah udah biasa. Oke deh. See you di... Oke, nanti Mimin Anilisius bantu sounding. Oke, siap Min. Yang penting dijadwalin biar pada bisa farming. Yes, benar. Terima kasih yang udah nonton showroom aku, melihat aku menyulam review menyulam hari ini adalah, ini aku pertama kali menyulam, jadi aku tadi udah ketusuk jarum berapa kali aku juga lupa, terus aku sempet kayak bingung karena apa namanya, ini apa sih namanya, benang-benangnya kusut ya, tapi setelah melihat ini kayak wah oke juga nih hasilnya. Seru sih sebenarnya buat kalau ada waktu senggang nggak ngapa-ngapain atau buat ngabuburit juga bisa. Oke. Terima SS time. Oke, okay. Ini sama hasil sulam hari ini. 1, 2. Oke. Okay. Iya mau udahan karena mau siap-siap latihan kan. Terus juga mau makan, lapar. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Kak Arum. Thank you Kak Aldebaran. Thank you Kak Delika. Thank you Kak Siska. Kak
Kak Iqbalas, Kak Mardanu, Kalvian, Kak Emma, Kak Jan, Kak Adi, Kak David, Kak Dakdikdukder, Kak Mat, Kak Kevin, Kak Sagia, Kak Komang, Kak Raka, Kak Tias, Kak Laila, Kak Amel, Kak Ayu, Kak Widi, Kak ARCNWNA, Kak Pengagum Abin, Kak Egi, Kak Sobat Halu, Kak Muhammad Egi, Kak Gusinova, Kak Mas MSYRUL, Kak Via Yulia, Kak Perdana, Kak Alul, Kak Maki. Thank you semuanya. Dadah. Enggak ngelamun. Aku liatin komen. Dadah. Bye.